Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, topik akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita yang merupakan modal dasar bagi setiap mukmin untuk banyak beribadah dan berbuat kebajikan sebagai modalnya untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak, yaitu nikmat tersebutlah umur. Nikmat tersebutlah umur. Yang nikmat tersebut telah sirna dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang sudah meninggal dunia, maka selesailah nikmat tersebut. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran penyesalan-penyesalan orang-orang yang ketika mereka masih memiliki umur, mereka gunakan tidak sebagaimana mestinya. Seperti di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terlalaikan dari mengingat Allah karena anak-anak dan karena harta, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang sungguhnya benar-benar merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, ketika hendaknya kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Artinya dia bilang, ya Allah, tambahkanlah aku umur meskipun sebentar. Dia minta nikmat umur. Buat apa? Karena kalau Allah berikan dia nikmat umur sedikit saja, dia akan maksimalkan, mengoptimalkan, dia akan mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tetapi Allah tidak akan menunda satu jiwa pun dari kematiannya jika telah tiba ajalnya. Perhatikan ini di antara salah satu ayat yang menjelaskan penyesalan seorang atas melalaikan nikmat umur yang Allah berikan kepada dia selama ini. Sehingga ketika nikmat tersebut dicabut, dia ingin minta tambahan, dia tidak minta banyak-banyak. Dia hanya mengatakan ajalin qarib, hanya ingin minta sedikit saja, ya Allah, umur berikan aku tambahan sedikit saja. Buat apa? Aku akan memaksimalkan, mengoptimalkan untuk bersedekah, untuk beramal saleh. Namun tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu semuanya, ya. Oleh karenanya dalam ayat yang lain juga Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang menyesal pada hari kiamat kelak. Dalam surat Fatir kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berteriak kesakitan dalam neraka jahannam, wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak, kemudian mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana akhrijna na'mal ghayra alladhi na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Keluarkan kami, beri kami tambahan umur agar kami bisa beramal saleh, bukan seperti umur kami yang telah kami buang dengan tidak beramal saleh. Mereka ingin minta dikembalikan ke dunia sebentar saja, tidak lama-lama. Kami ingin beramal saleh. Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah beri kalian umur yang cukup? Bukankah kami telah berikan kepada kalian, ya, usia yang cukup untuk seorang sadar
Tapi kalian tidak sadar. Waja'akumun nadzir, dan telah datang peringatan. Peringatan tersebut ada yang mengatakan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan uban, telah datang peringatan kepadamu, ubanmu sudah, rambutmu sudah beruban, harusnya kau sadar. Allah berikan kau kalian umur dengan yang cukup umur tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sini contoh lagi penyesalan orang yang selama hidupnya membuang-buang umurnya tidak pada tempatnya. Ketika ingin dikembalikan lagi ke dunia, tidak ada jalan untuk bisa kembali ke dunia lagi. Ya. Dan itulah, seandainya kita pergi ke kuburan, kemudian kira-kira kalau para penghuni kubur bisa berbicara, kira-kira apa cita-cita mereka? Tentu mereka akan mengungkapkan banyak cita-cita mereka. Kalau seandainya mereka bisa hidup kembali, pasti di antara mereka ada yang berkata, kalau saya hidup kembali, saya akan banyak baca Quran. Pasti di antara mereka, kalau saya diberi umur kembali, saya akan banyak bersedekah. Pasti di antara mereka yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan berbakti kepada orang tua. Pasti di antara mereka yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan berbakti kepada suami. Ya, pasti kalau ada yang di antara mereka ada yang berkata, kalau saya diberi umur kembali, saya akan melakukan ini dan itu. Tapi nikmat tersebut sudah tidak ada lagi bagi mereka, dan tidak ada kesempatan kedua kali bagi mereka untuk hidup kembali. Nah, kita sekarang yang masih memiliki nikmat tersebut, kita masih memiliki usia, kami masih memiliki umur, namun kita lalai. Namun kita lalai. Sementara kita tidak tahu kapan nikmat umur ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang manusia tertipu, terpedaya. Ya. Banyak manusia yang terpedaya atau tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Yang kesehatan dan waktu luang itu adalah ibarat dari umur, dari usia. Sehat, dia memiliki umur yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Kalau dia enggak sehat, percuma umurnya. Sulit beraktivitas. Kemudian juga waktu luang menunjukkan umur yang bisa dioptimalkan. Kalau dia sibuk, maka umur tersebut kurang bisa dioptimalkan. Nah, kita masih memiliki dua nikmat tersebut, sehat dan waktu luang. Namun banyak manusia terpedaya. Rasulullah SAW menggunakan kata ghaban, yaitu makbun, terpedaya. Terpedaya itu maksudnya apa? Kalau dalam perdagangan orang jual beli, ada beberapa bentuk orang terpedaya. Di antara bentuk seorang terpedaya, dia mengalami ghaban, yaitu misalnya dia membeli barang harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan nilai barang tersebut. Nilai barang misalnya 200 ribu, kemudian dia beli dengan harga 1 juta misalnya. Ini contoh dia terpedaya. Ya. Atau misalnya dia terpedaya, dia bodoh ya. Barang sebenarnya dijual murah, namun dia tidak beli banyak-banyak. Ya. Salah dia ya. Ini barang lagi diobral dengan harga murah, dia cuma beli sedikit. Dia cuma beli sedikit. Nah, kita pun demikian dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat besar yang bisa kita beli dengan harga yang sangat sedikit, gampangannya. Artinya tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Contoh sederhana, kata Nabi SAW, rak'atani rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita ingin sholat, dua rakaat cuma 2-3 menit ya. Kemudian ganjarannya adalah dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik pada dunia dan seisinya. Tapi kita malas-malasan. Dan semua amal sholat yang kita lakukan, ya, dalam setiap detik-detik yang kita lewati untuk melakukan amal soleh, semua ganjarannya luar biasa. Semua ganjarannya luar biasa. Namun kita lalai. Namun kita banyak Rasulullah SAW menyebutkan beramal begini maka pahalanya sekian-sekian. Zikir misalnya. Zikir begini maka pahalanya sekian-sekian. Namun kita melalaikannya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penyakit kita semua.
kurang menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat usia, nikmat umur. Kita dapat nikmat tersebut tapi kita gunakan pada perkara yang tidak bermanfaat. Kita buang-buang umur tersebut. Yang lebih parah, umur tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat tersebut semakin berkurang sampai akhirnya habis. Namun kita tidak tahu kapan nikmat tersebut akan selesai. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak Adam, kalian hanyalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Kalau sebagian dari dirimu sudah pergi, maka bisa jadi akan pergi seluruh dirimu. Kita ini hanyalah kumpulan hari demi hari, kumpulan detik demi detik. Kumpulan hari demi hari, kumpulan bulan demi bulan, kumpulan tahun demi tahun. Kalau waktunya tahun kita selesai, maka selesailah kita. Setiap hari yang telah lewat, maka telah berkurang umur kita. Nikmat umur semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, umur tersebut kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk modal dasar kita untuk banyak beramal soleh agar kita bisa meraih hasilnya pada hari kiamat kelak, ataukah kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Rabbul Alamin? Masing-masing kita introspeksi diri. Betapa banyak waktu kita yang kita buang tidak ada manfaatnya, apalagi di zaman sekarang dengan zaman medsos, dengan zaman berita internet. Waktu kita buang banyak sekali. Setiap hari kita harus membaca berita sekian jam, menonton pertandingan ini, pertandingan itu, anu berapa jam, membaca berita kriminal berapa menit kita habiskan, membaca isu-isu yang tidak jelas, sehingga umur kita buang tidak ada manfaatnya. Saya sering sampaikan hal ini, bahwasanya medsos bukannya tidak ada manfaatnya, ada, tapi mudaratnya lebih besar. Kalau seorang tidak bisa memanage waktunya, dia punya syahwat untuk menghabiskan umurnya dengan berselancar di dunia maya, kemudian habis umurnya tanpa dia sadari. Seandainya waktu yang dia gunakan tersebut untuk baca medsos dia ganti untuk baca Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar bahasa Arab misalnya, untuk silaturahmi, untuk telepon orang tua, untuk ngurusi anak-anak, nanya bagaimana murojaah Al-Qur'annya, untuk mendidik istri, tentu semuanya bermanfaat. Dan dia akan meraih hasilnya pada hari kiamat kelak. Tetapi waktu umurnya dia buang begitu saja tanpa ada faedahnya. Oleh karenanya kalau orang-orang kafir menganggap waktu time is money, waktu adalah uang, karena pikiran mereka adalah dunia dan surga mereka adalah dunia, maka orang beriman harusnya waktu adalah surga. Waktu adalah surga. Maka bahkan dikatakan al-waktu agla minadz dzahab. Waktu lebih bernilai daripada emas. Emas kalau hilang dari kita masih bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu sudah pergi tidak bakalan balik. Tidak bakalan balik. Umur kita sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Kita semua sekarang sudah berumur ya. Ada yang sudah 50 tahun ke atas ya. Yang 50 tahun ke atas angkat tangan coba. Masyaallah. Yang 60 tahun ke atas angkat tangan. Allah musta'an. Yang 70 tahun ke atas? Ada. 80 tahun ke atas? Sudah enggak ada. Sudah hilang yang 80 tahun ke atas. Mau sampai kapan umur kita? Tidak ada yang tahu. Sampai kapan kita buang-buang umur kita? Saya bacakan syair yang ditulis oleh Abul Atahiyah ya. Tentang penyesalan orang yang sudah tua. Ya. Wakila qadiman innal arab lam tabki syai'an buka'ah ala syabab wa fawatihi wa dhaya'ihi. Ada seorang penulis berkata, dahulu dikatakan orang-orang Arab tidak pernah menyesal, tidak pernah menangisi seperti tangisan mereka atas hilangnya kenikmatan masa mudanya, di mana masa muda dibuang begitu saja tidak ada manfaatnya. Qala Abul Atahiyah, berkata salah seorang penyair Al-Abbasi Abul Atahiyah rahimahullahu taala, dia menyesalkan tentang masa mudanya. Dia berkata, bakaitu ala syababi bidami aini. Aku menangisi masa mudaku yang telah lewat
dengan air mataku. Falam yugnil buka'u walan nahibu. Namun tangisan tersebut tidak ada manfaatnya. Ratapanku tidak ada faedahnya. Percuma, masa muda sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Tangisan tidak ada faedahnya, ratapan tidak ada manfaatnya. Faya asafa asiftu ala syababi. Na'ahu syaibu war ra'sul khadibu. Sungguh ya, penyesalan yang dalam atas perginya masa mudaku yang tidak ada manfaatnya. Ya. Yang masa tua dan rambut yang pernah putih telah melepaskannya. Ya. Sedih. Ya. Sudah selesai. Araitu minasyababi wa kana ghadban. Aku sekarang sudah lepas dari masa mudaku. Padahal ketika itu masa mudaku dengan penuh energik, semangat. Tapi sudah tidak ada lagi pada diriku. Kama ya'ra minal waraqil qadibu. Sebagaimana pohon yang telah kering dari daun-daunnya. Dulu ada daun segar, tapi daun-daun tersebut menjadi kering dan berguguran. Aku sudah lepas dariku masa muda sebagaimana pohon yang sudah hilang dari daun-daun segarnya. Kemudian terakhir dia berkata, "Faya laita syababa ya'udu yauman." Seandainya masa muda bisa kembali lagi suatu hari. "Fa ukhbiruhu bima sana al-masyibu." Maka aku akan kabarkan kepada dia, "Wahai masa muda, tahu enggak apa yang telah terjadi pada masa tuamu?" Dia ingin menyatakan, ya, kalau masa muda bisa kembali lagi, dia berkata, kamu jangan gini terus, nanti kamu tuanya seperti ini. Kamu harus berubah, kalau kamu enggak berubah, kamu nanti tuanya seperti ini, penuh dengan penyesalan. Tapi masa muda tidak akan pernah kembali lagi. Ada seorang berusia 80 tahun lebih, kemudian menyampaikan penyesalannya. Dia berkata, aku telah tua, telah berusia 80 tahun lebih. Ya. Seandainya dahulu ketika masih muda, setiap hari aku baca Quran, setiap hari sekian halaman, entah sudah berapa kali khatam seumur hidupku. Namun, aku lalaikan. Coba seandainya dulu aku melakukannya. Kalau seandainya dulu setiap pekan aku puasa 2 hari, puasa Senin Kemis, maka setiap tahun entah sudah aku berapa puluhan hari aku berpuasa. Kalau sekian puluh tahun entah berapa banyak hari telah aku berpuasa. Namun semuanya aku tinggalkan. Waktuku telah habis untuk mencari harta, untuk menyenangkan anak-anakku. Dan sekarang mereka jauh dariku. Artinya ini hanya penyesalan yang mungkin dialami oleh siapa saja di antara kita. Seandainya dulu masa muda, saya belajar bahasa Arab. Seandainya dulu masa muda, dahulu saya banyak baca Quran. Seandainya dulu masa muda, saya sholat di masjid. Seandainya dulu masa muda, aku berbakti kepada orang tuaku. Seandainya, seandainya, seandainya. Namun ada saatnya kita akan menyesal dan tidak mungkin akan kembali masa muda kita. Nah, antum-antum yang masih muda, gunakan kesempatan. Yang masih muda, angkat tangan, coba. Jangan mengaku muda, yang masih muda betulan. Muda itu umur berapa? Muda itu ada yang mengatakan, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi ada yang mengatakan sampai 50 tahun masih muda. Tapi yang di bawah 50 tahun, angkat tangan. Yang di bawah 50 tahun. Masih banyak ya. Alhamdulillah, masih muda. Masih ada waktu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu keseriusan agar kita benar-benar mengerti akan agungnya waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu karena agungnya nikmat waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa. Ya. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin 'asr," demi subuh. Allah berfirman, wadduha demi duha, wallayli wannahari demi siang demi malam. Ya, Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Kenapa? Karena waktu adalah ya, nikmat yang luar biasa. Sampai sebagian ulama menafsirkan ketika Allah bersumpah, wal fajr demi fajar, bukan karena waktunya, tapi karena di situ orang-orang sholat fajar. Ketika Allah bersumpah, wadduha demi duha. Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Karena di waktu duha, seorang bisa melakukan sholat duha. Sebagaimana Allah bersumpah walayalin ashar demi 10 malam. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam? Karena 10 malam tersebut adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Menurut pendapat atau pendapat yang mengatakan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah bersumpah? Karena itu waktu yang bisa kita gunakan untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Tidak Allah bersumpah dengan waktu kecuali akan agungnya waktu. Agar kita sadar bahwasanya
Nikmat umur, nikmat waktu adalah nikmat yang luar biasa. Kita masih bisa beraktivitas untuk beramal soleh sementara umur masih ada. Tapi kalau umur sudah selesai, kita enggak bisa apa-apa lagi. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana para salaf dahulu, mereka sangat perhatian sama waktu, mereka tidak mau buang-buang waktu sama sekali. Sedikit mereka tidak mau buang waktu mereka. Saya akan bacakan sebagian contoh dari mereka bagaimana mereka benar-benar memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena waktu itu kalau tidak bermanfaat bagi kita di akhirat kelak akan menjadi bumerang bagi kita. Sebab yang diriwayatkan dari sebagian salaf, ada yang berkata al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak patahkan pedang tersebut akan menebasmu. Waktu itu kalau kau tidak manfaatkan illam tusghilhu bil khair yusghilka bisyar. Kalau kau tidak manfaatkan waktu untuk kebaikan, niscaya waktu tersebut akan menjebakmu dalam keburukan. Ya. Kalau kita tidak buang umur kita pada yang kegiatan bermanfaat, maka umur kita akan terbuang pada yang tidak bermanfaat. Dan itu biasanya demikian. Ya. Kalau kita tidak sibukkan diri kita untuk ngaji, untuk baca Quran, kita akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Lihat bagaimana para ulama ya, benar-benar memanfaatkan waktu. Contoh sederhana misalnya Isam al-Balkhi, ya, seorang ulama bermadzhab Hanafi ya, yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Ya. Disebutkan dalam biografinya, Ishtara Isam bin Yusuf al-Balkhi bin Dinar, liyaktuba ma sami'a fil hal. Ya, bahwasanya beliau membeli pena dengan harga 1 dinar agar bisa menulis apa yang sedang dia dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya dia menghadiri suatu kajian hadis, periwayatan hadis, maka kemudian dia menulis. Ketika dia nulis penanya habis, dahulu kan pena pakai tinta, tahu-tahu tintanya habis atau penanya habis, maka dia langsung berkata, siapa yang menjual penanya dengan 1 dinar? Orang-orang semua pengin jual langsung. 1 dinar itu berapa? 4/4 gram emas. 4/4 gram emas berapa rupiah sekarang? 4 jutaan. Ada pena harga 4 juta. Ya. Ada, kalau ada namanya pena bahlul ya. Orang yang beli bahlul ya. Tapi lihat bagaimana dia tidak pengin keluar cari pena, dia langsung karena dia tidak pengin ketinggalan menulis apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bilang, siapa yang jual pena 1 dinar? Orang langsung jual, saya ambil, nulis lagi lanjut. Tidak ingin buang-buang apa? Buang-buang umur. Dan itu juga terjadi pada Muhammad bin Salam, ya, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ubaid bin Ya'isya pernah berkata, aqamtu 30 sana ma akaltu bi yadi bil lail kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Aku 30 tahun tidak pernah makan dengan tanganku. Kenapa? Sibuk dia nulis, menyalin. Saudariku, adik perempuanku selalu menyuapku sementara aku menulis apa? Hadis. Dia tidak ingin ada waktu untuk apa? Makan. Karena ingin sibuk nulis hadis. Kalau kita makan sejam, dua jam santai. Dia tidak sempat untuk apa makan. Oleh karena dia tidak ingin waktunya terbuang dan dia tulis hadis sementara dia disuap oleh saudarinya. Ini sekedar untuk menjelaskan bagaimana semangat para ulama dahulu ya untuk tidak membuang-buang umur mereka, tidak seperti kita yang banyak membuang-buang umur ya. Di antara mereka ada yang masuk di kamar mandi untuk mandi, kemudian dia meminta anaknya atau kerabatnya untuk membaca buku dan dia mendengar dari dalam kamar mandi. Sambil mandi, dia sambil dengar. Tidak ingin waktunya terbuang. Tidak ingin waktunya terbuang. Semangat untuk tidak satu detik pun terbuang sia-sia. Karena mereka sadar betul bahwasanya waktu ini adalah waktu yang paling berharga. Ya, modal dasar seorang mukmin untuk bisa meraih hasil yang sebesar-besarnya di akhirat kelak. Saya bacakan penyesalan yang diucapkan oleh Asy'adi Syekh Sa'di Asy'ah
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika dia menafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khaira wa 'azama ajra." Dan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian berupa amal soleh, berupa kebaikan, apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, tajiduhu 'indallahi, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah, huwa khairan, lebih baik, wa 'azama ajra, dan lebih besar pahalanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tidaklah amal soleh kita lakukan kecuali untuk diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Tidak ada kebaikan pun yang kau lakukan untuk diri kalian kecuali kalian akan dapati lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri. Jadi maksudnya kita banyak beramal soleh di dunia karena itu akan kembali kepada kita. Taib, kemudian beliau berkata, perhatikan, tajiduhu 'indallahi wa khaira wa 'azama ajra. Tidak ada kebaikan yang kalian lakukan kecuali kalian akan dapat lebih besar ganjarannya di sisi Allah dan lebih baik daripada yang kalian lakukan di dunia. Al hasanatu bi asyri amsalihah. Kenapa? Karena kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhifin, atau sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, atau berlipat-lipat ganda yang Allah hanya tahu berapa lipatannya. Jadi kebaikan sedikit akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, dia tadi. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang salat dua rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak di surga, ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa seisi dunia? Dengan kemewahannya, dengan emas dan peraknya, dengan sawah ladangnya, dengan gedung-gedung pencakar langit, dengan mobil-mobil mewahnya, dengan perhiasan, dengan masih lebih baik pahala solat dua rakaat sebelum subuh. Beliau berkata, وَلِيُؤْلَمْ أَنَّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ فِي هَذِهِ الدَّارِ. Agar diketahui bahwasanya kebaikan meskipun seukuran zarrah di dunia ini. Zarrah adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan ukuran terkecil. Oleh karenanya ketika para ulama menafsirkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia menafsirkan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil tersebut artinya suatu yang sangat ringan. Kalau ditimbang di timbangan mungkin tidak keluar berapa nominal timbangannya, saking ringannya semut tersebut, ya. Ada yang mengatakan zarrah adalah sisa butiran-butiran pasir yang ada di tanganmu. Kalau kau memukulkan tanganmu di tanah, kemudian kau ambil satu butiran, kau bersihkan, kemudian kau ambil satu butiran, itu namanya zarrah, butiran yang sangat kecil. Ada yang menafsirkan lebih kecil daripada itu. Zarrah adalah suatu yang tidak terlihat, tapi ketika kau buka jendela, ada cahaya matahari, kau melihat ada butiran-butiran kecil, debu-debu. Kalau kau ambil salah satu dari butiran tersebut, itu namanya zarrah. Ini semua adalah ungkapan untuk menjelaskan kecilnya sesuatu atau sangat ringannya sesuatu. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wal yu'lam anna mithqala dzarratin minal khair fi hadhihi ad-dar, ketahuilah kebaikan meskipun sebesar dzarrah atau sekecil dzarrah di dunia ini, yuqabiluhu adhafu adhafid dunya, maka dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda dunia ini meskipun sekecil dzarrah. Wa ma 'alaiha fi darin na'im al-muqim, dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan di surga yang berisi dengan kenikmatan-kenikmatan abadi, minal ladzat wasyahwat, berupa kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat yang terpenuhi di surga. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya, beliau mengatakan sekecil apapun pasti ada balasannya. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Balasannya berlipat-lipat ganda dengan kenikmatan yang kekal abadi di surga kelak, berupa kelezatan, keinginan yang di hasrat semua akan dipenuhi. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya, dan kebaikan dan kebajikan di dunia ini, madatul khairi wal birri fi daril qarar, merupakan sumber, ya, kebaikan dan kebajikan di surga kelak. Semua yang kita lakukan ini, yang kita lakukan kebaikan, merupakan benih yang kita akan rakasakan hasilnya di surga kelak. Wa badruhu wa asluhu wa asasuhu, semua yang ada di surga asal dari mana? Asal dari dunia, ditanam benihnya, semuanya nanti akan hasilnya di surga. Apapun kenikmatan yang di surga yang disebutkan oleh Allah, berupa sungai khamar, sungai madu, berupa istana-istana, berupa bidadari-bidadari, berupa kekuasaan yang luas, berupa ini dan itu, bantu-bantu yang indah, semuanya itu asalnya di dunia, ditanamnya di dunia.
tanam benihnya semuanya. Kemudian beliau berkata setelah itu, fawa asafa ala awqatin madat fil ghafalat. Maka sungguh penyesalan atas waktu-waktu yang terbuangkan pada perkara-perkara yang melalaikan. Dia menyatakan demikian. Penyesalan. Makanya disebut dalam biografi Syekh Si'di rahimahullahu ta'ala, beliau melewati sekumpulan orang-orang Arab sedang nongkrong, jagongan, makan, minum-minum kopi. Maka beliau berkata, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kenapa? Dia merasa umurnya apa? Kurang. Masih banyak proyek akhirat yang ingin beliau lakukan sementara umur terbatas. Dia bilang, kalau saya bisa beli umur kalian, waktu kalian saya akan apa? Beli. Karena benar-benar beliau menghargai umur, benar-benar menghargai waktu. Maka dia mengatakan, sungguh penyesalan terhadap waktu-waktu yang terlewatkan dalam perkara yang sia-sia. Ya. Sungguh kesedihan yang dialami. Wa ya hasrata ala azmanin taqaddat bi ghairi al-a'malis salihat. Sungguh penyesalan terhadap waktu-waktu yang terbuang bukan karena untuk amal soleh. Bukan untuk amal soleh. Ya, terbuang begitu saja. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di waktu tersebut. Contohnya apa? Ngelamun. Enggak ada. Ngelamun. Pergi ke sana nonton ini, nonton anu. Enggak ada faedahnya. Ini bukan bicara maksiat. Ya. Bicara hanya buang-buang umur, tidak ada faedahnya. Duduk nongkrong di pinggir jalan. Duduk nongkrong berjam-jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada amal soleh yang dilakukan. Padahal setiap detik yang lewat ini bisa digunakan untuk membangun istana di akhirat. Tapi begitu saja lewat, tidak ada faedahnya. Beliau menyesalkan. Ini belum lagi kalau digunakan untuk maksiat. Nonton telenovela, nonton drama Korea, nonton drama India, ya. Nonton silsilah kriminal yang tidak ada ujungnya. Subhanallah. Ini kita bicara kita sih, bicara kita sendiri. Kita yang begitu, ya. Jangan tertawakan diri sendiri. Kita sendiri begitu. Banyak umur yang kita buang karena kita tidak menghargai umur kita. Tidak menghargai umur kita. Rambut sudah putih, mata sudah mulai rabun, ya. Mulai sakit-sakitan, masuk di laboratorium mungkin ada gulanya, ada kolesterolnya, masih cuek aja. Kapan mau sadar? Wa wa gausah min qulubin lam yu'assir fiha wa'dhu rabbariha, ya. Tolonglah ya Allah terhadap hati-hati yang tidak bisa sadar dengan ujangan-ujangan Rabb-nya. Allah sudah beri banyak ujangan namun hati juga tidak sadar. Walam yanja fiha tashwiqu man huwa arhamu biha minha. Allah yang begitu sayang kepada hati-hati tersebut sudah memberikan peringatan namun tidak bermanfaat peringatan-peringatan tersebut. Jadi ini ya pernyataan dari Syekh Si'di rahimahullah ta'ala tentang penyesalan terhadap waktu-waktu yang terbuang, terlewatkan, yang tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan nikmat umur tersebut dicabut. Tidak syarat bahwasanya kalau seorang meninggal harus tua dulu, tidak syarat. Tidak merupakan persyaratan kalau meninggal harus sakit terlebih dahulu, enggak. Betapa banyak orang meninggal tanpa harus tua, anak muda meninggal banyak. Betapa banyak orang meninggal tidak harus sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Oleh karenanya, kematian bisa datang dengan tiba-tiba tanpa diprediksikan oleh seorang hamba sama sekali. Dia keluar dari rumah, tidak ada 1% pun dalam dirinya, benaknya dia akan meninggal. 1% pun enggak ada. Tahu-tahu dia meninggal, meninggal dunia. Tiba-tiba saja Allah cabut nyawanya. Ya. Saya sering ceritakan kisah saya punya teman, dua orang, dua-duanya datang ke Indonesia untuk ya memberikan sebagian bantuan. Ya. Suatu hari dua orang ini yang datang cuma satu. Ya. Satunya tidak bisa datang. Saya telepon sama teman saya. Fulan, kenapa yang satunya tidak datang? Bagaimana ceritanya? Dia bilang, Firanda, teman kita satu itu tadinya mau berangkat sama saya ke Indonesia. Qadarullah, bibinya sakit keras. Sehingga dia membatalkan rihlah dari Madinah, membatalkan perjalanan dari Madinah menuju Jakarta. Akhirnya saya berangkat sendiri karena urusan harus dilanjutkan. Dia minta izin tidak bisa berangkat sama saya. Akhirnya dia jenguk ibu bibinya, ternyata bibinya meninggal dunia sehingga ba'da isya dia salatkan bibinya di Masjid Nabawi, kemudian dia kuburkan bibinya di Baqi. Besoknya pas salat subuh dia yang dikuburkan. Dia yang dikuburkan. Subhanallah. Tidak ada yang duga, ya. Tidak ada yang duga kapan Allah mencabut nyawa seseorang. Oleh karenanya kita mau tidak mau harus
memplaningkan diri kita, ya, agar kita tidak buang-buang umur kita. Hidup ini harus planning, ikhwan dan akhwan. Ya. Saya harus planningkan umur saya agar umur saya tidak terbuang sia-sia. Untuk beramal soleh tentunya. Untuk beramal soleh tentunya. Berikut ini beberapa kiat-kiat yang semoga bisa membantu kita agar kita menghargai umur yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal nanti di waktu lain, ya. Alhamdulillah kita dapati sebagian orang ya seperti guru-guru kita, subhanallah, waktu mereka sangat-sangat bermanfaat, ya. Saya beberapa kali menemani seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Waktu tidak ada yang dibuang-buang. Waktu semua bermanfaat. Mau di bandara, mau di pesawat, mau di hotel misalnya, ya. Waktu tidak ada yang dibuang-buang. Kalau enggak nasihat, mungkin baca Quran, kalau baca Quran, tulis buku. Kalau enggak diskusi ilmiah, ya. Waktu enggak ada yang dibuang, ya. Waktu enggak ada yang dibuang, ya. Bahkan ketika ada pemeriksa kesehatan, beliau tetap baca Al-Quran, ya. Artinya ada orang yang seperti begitu, Allah mudahkan bagi mereka untuk menghargai umur mereka, ya. Kita ini mungkin karena umurnya kebanyakan jadi enggak menghargai umur kita. Waktu berjam-jam nonton apa namanya berita, ya. Kesimpulannya wallah alam juga enggak tahu kesimpulannya apa, ya. Buang-buang umur, ya. Jagongan melulu, ya. Kapan baca Qur'annya? Kapan berzikirnya? Hari-hari terlewatkan, ya. Semuanya dibaca, ya. Berita olahraga, berita kriminal, berita inilah, berita, tapi Al-Qur'an tidak dibaca. Semua dibaca, tapi Al-Qur'an tidak dibaca. Yang disibukkan dengan berita-berita dunia, dia baca berita akhirat, dia tidak punya ilmu tentangnya. Dia lupa bahwasanya hidup dunia cuma sebentar, dia akan menuju pada kampung akhirat yang abadi. Sementara fokus umurnya dia gunakan untuk sibuk dengan berita-berita dunia, ya. Itulah sebagian kita, ya. Tidak semuanya, tapi sebagian kita seperti itu. Maka bagaimana kita menghargai umur kita? Mau tidak mau kita harus hemat waktu. Kita harus pelit dengan waktu kita. Sebagaimana Hasan al-Basri mengatakan, aku adraktu aqwaman, aku mendapati suatu kaum yaitu para sahabat atau para tabi'in yang bahwasanya umur mereka, waktu mereka lebih berharga daripada az-zahab wal fiddah, daripada emas dan perak. Kalau seorang kehilangan emas dia merasa rugi, dahulu para salaf kehilangan waktu mereka merasa rugi. Ada seorang salaf yang menakjubkan. Ketika ada yang mau ngobrol sama dia, ya. Saya carikan siapa namanya. Ini ada seorang salaf ketika ada yang mau ngajak ngobrol sama dia, ya. Dia bilang, amsikis syams, ya. Kalau kau mau ngobrol sama saya, tolong tahan matahari. Biar umur saya tidak terbuang. Kalau bisa tahan matahari, kita ngobrol. Kalau enggak, saya enggak mau. Ini kita enggak begitu juga kali. Cuma menunjukkan bagaimana dia menghargai apa? Menghargai waktu. Tidak mau waktunya terbuang-buang begitu saja. Ada waktunya kita ngobrol, ada waktunya kita ketemu kawan, ada waktunya kita ngobrol sama anak istri. Tapi kita semuanya niatnya untuk apa? Pahala. Untuk pahala. Bukan hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Taib. Berapa kiat-kiat yang hendaknya kita lakukan agar kita bisa hemat waktu? Yang pertama tentunya jangan terlalu banyak grup WhatsApp. Ini sudah harus, ya. Grup WhatsApp ada berapa dikurangi? Maksimal 3 misalnya. Jangan banyak-banyak, ya. Grup WhatsApp bisnis oke, ya. Karena keperluan dunia kita. Grup WhatsApp akhirat ada. Grup WhatsApp keluarga ada. Sudah jangan banyak-banyak. 4. Jangan sampai grup WhatsApp 20, ya. 30, ya. Kita akan buang umur kita. Paling tidak sibuk dengan tung tang ting tung tung tang ting tung, ya. Akhirnya umur kita tidak sadar habis sia-sia karena terlalu banyak grup WhatsApp, ya. Ibu-ibu juga kurangi grup WhatsApp, ya. Grup WhatsApp diet tapi enggak diet-diet, grup WhatsApp grup apalagi grup WhatsApp dunia ini anu ini habis umur, tidak sadar tahu-tahu sudah tua, sudah keriput, sudah enggak cantik lagi, ya. Mau dirias wajah dengan spidol apapun tidak akan cantik lagi, selesai. Oleh karenanya sudah tahu semakin tua jangan buang-buang apa? Umur. Jangan terlalu banyak ngobrol, jangan terlalu banyak teman. Panitia pengajian oke, tapi jangan ngobrol terus panitia. Ada waktunya pengajian, ada waktunya kita kembali kepada Allah masing-masing. Ya. Hemat-hemat umur.
Ini yang pertama, jangan terlalu banyak grup WhatsApp. Ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak akun media sosial. Ya. Sampai satu orang aja terkadang akun Facebooknya 2 atau 3. Ngapain? Pasti ada masalah itu. Sampai akunnya 2 sampai 3. Dan biasanya digunakan untuk maksiat. Akun Instagram sekian-sekian. Ya, ngapain? Nanti punya Instagram buat apa? Ya? Buat lihat pengajian. Ya mudah-mudahan alhamdulillah. Tapi jujur ya, punya Instagram buat apa? Kalau ternyata buat hal yang tidak manfaat, hanya melihat-lihat maksiat, maka percuma ya. Twitter lagi ya. Twitter isinya berita melulu. Lihat langganan, langganannya semua berita. Berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Inilah, anulah, inilah, anulah. Semuanya yang langganan semua adalah akun-akun berita. Buat apa? Ngabisin umur untuk melihat yang kurang bermanfaat. Saya sering sampaikan, kalau antum gak ikut berita, kalau berita itu penting pun akan sampai kepada antum, ya tidak? Akan sampai. Kalau gak penting, gak sampai, gak ada masalah. Kalau itu berita penting, pasti akan sampai. Saya juga tidak pernah ikut berita, tapi saya tahu berita-berita. Ustaz gak tahu ada berita ini, oh gimana ceritanya? Saya kepo juga, gimana ceritanya? Tapi biar aja mereka yang lihat, saya gak mau lihat. Nanti mereka kasih tahu, oh, ya, intinya begini, akhirnya begini. Ya. Kalau saya ngikuti sendiri, 1 jam, 2 jam, lihat. Kadang-kadang kita lihat 3 berita, beritanya sama. Cuma channelnya berbeda. Isinya sama doang. Ya. Buang umur. Ya. Buang umur. Jadi kita harus jujur. Kalau kita punya akun, ya, kita harus jujur. Berapa waktu yang kita gunakan, manfaatkan akun tersebut untuk akhirat kita dibandingkan dengan kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya. Kemudian jangan lupa menjadwalkan atau menargetkan kegiatan agama kita. Kita sering planning tapi planning urusan dunia, sering seperti itu. Saya punya planning ini buat program begini, buat jualan begini. Kita terkadang tidak punya planning tentang akhirat. Terus punya planning, saya baca Quran sekian juz, saya baca tafsir sekian surat. Saya punya hafalan, harus ada planningnya. Saya nulis buku berapa waktu harus selesai. Kalau ada planning kita akan merasa waktu kita kurang. Tapi ingat planning akhirat maksudnya. Dunia kita tetap harus lakukan. Tapi jangan sampai kita meremehkan akhirat. Kita dunia kita planningkan dengan baik. Ada waktu meetingnya, ada evaluasinya. Akhirat kita gak pernah lakukan. Oh, kita hidup bukan untuk dunia, kita hidup untuk apa? Akhirat. Maka di antara bukti seorang menghargai umurnya, dia memplanningkan akhiratnya. Ada jadwalnya. Gini-gini dia jadwal, saya akan begini, saya baca, saya ada kunjungan silaturahmi, saya ada silaturahmi dengan keluarga, saya ada jadwal ngantarin ibu, semuanya ini akhirat. Dia bikin planning, sehingga umurnya tidak terbuang-buang, duduk di rumah bengong, gak tahu ngapain. Ya. Ini namanya buang-buang umur. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Kita tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tinggalkan at-taswif. Taswif adalah artinya menunda-nunda. Ini penyakit yang menimpa banyak orang. Ketika Nabi SAW menyebutkan banyak wanita penghuni neraka jahannam, kemudian para wanita bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa para wanita banyak masuk neraka? Rasulullah SAW menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya, takfurnal ashir, kalian tidak tahu bersyukur kepada suami. Di antaranya, tuksirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Di antaranya, watuksirnal syaka, suka mengeluh. Mengeluhkan suami, mengeluhkan kondisi, suka mengeluh, tidak sabar. Di antaranya, kata Nabi SAW, watusawifnal khair, kalian menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Jadi, potensi menunda kebaikan pada wanita sangat besar. Karena banyak kebaikan yang mau dilakukan, dia tunda-tunda, akhirnya terjebak dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya. Oleh karenanya, kalau antum menghargai waktu, antum jangan nunda-nunda. Saya ingin begini, segera kerjakan. Saya ingin sholat duha, segera kerjakan sholat duha. Saya ingin berbakti kepada orang tua, ingin belikan ibu begini, langsung belikan. Jangan tunda-tunda. Saya ingin membantu tetangga terbetik. Kita sering terbetik di benak kita. Saya ingin langsung lakukan. Selama kamu bisa melakukan, lakukan. Tiba-tiba ingat saudara, wah saya kayaknya ingin, langsung telpon aja. Lagi ingin silaturahmi telpon. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan tunda. Nanti antum tidak bakalan telpon-telpon. Ya.
Terbukti dalam hati, wah oh, teman saya dulu punya jasa, waduh gak tahu mungkin dia miskin sekarang, pingin bantu dia, langsung ambil HP, ada ATM, masuk banking, kemudian kirim ya. Kalau sudah kirim, qadarullah. Tapi kirim paksa, karena insya Allah akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya ingin punya kebaikan, lakukan, jangan tunda-tunda. Itu artinya kita menghargai umur kita. Yang jadi masalah kita nanti deh. Akhirnya kita tidak lakukan dan bahkan terlupakan. Akhirnya tidak terbetik lagi dalam diri kita kebaikan-kebaikan karena Allah sudah biasa membuat kita terbetik kebaikan, kita tidak manfaatkan. Menunda-nunda akhirnya terlupakan. Banyak perkara-perkara akhirat kita tinggalkan. Mau haji tunda-tunda, mau umrah tunda-tunda. Ya. Mau bantu proyek akhirat tunda-tunda. Nanti. Tahu-tahu meninggal dunia. Nanti, ntar lagi, nanti kalau habis ini, subhanallah, kita enggak tahu kapan dicabut oleh umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Ya. Kapan ditunda kebaikan, dia buang umurnya. Ya. Kemudian di antara trik agar kita menghargai umur kita, kita tahu kapasitas diri kita. Kalau kita pun masuk dalam urusan akhirat, proyek akhirat, maka membatasi diri. Jangan maksakan kita ingin punya kegiatan sosial yang banyak, sebenarnya kita tidak bisa menghandle itu semua. Allah tidak membebani luar kemampuan kita. Saya punya kawan, saya kenal, dia ingin punya ini, ingin dia buka ini. Ya, tidak terjalankan, dia tidak bisa jalankan. Cuma kemampuan kita terbatas. Teman-teman kita belum tentu tulus bekerja sama dengan kita. Oleh karenanya kalau kita punya planning akhirat, kita yang kira-kira mampu untuk bisa kita lakukan dengan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah suka kalau kita punya kegiatan, kita lakukan dengan yang terbaik. Inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah suka jika salah seorang dari kalian melakukan suatu kegiatan, dia lakukan dengan yang terbaik. Ya. Ya. Jangan kemudian numpuk-numpuk kegiatan, meskipun kegiatan kebaikan, tapi ternyata tidak jalan dengan baik. Maka kita lihat kapasitas diri kita, mending sedikit kuantitasnya tapi berkualitas daripada banyak kuantitas namun tidak berkualitas ya. Maka ini diantara kita benar-benar memanfaatkan umur kita yang terbatas ya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang saya sampaikan ya. Masing-masing kita sadar bahwasanya umurnya setiap hari semakin berkurang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, mumpung masih ada umur, kita masih bisa melakukan impian-impian yang diimpikan oleh mayat-mayat yang sekarang sudah di bawah tanah. Seandainya mereka hidup, mereka tentu punya banyak impian. Sekarang kalau kita impikan, saya ingin punya hafalan sekian juz. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena kita masih punya umur. Kalau di antara kita yang berimpikan, saya ingin bisa ngerti bahasa Arab. Masih mungkin atau tidak? Masih mungkin. Karena dia masih punya umur. Makanya sering berdoa, A'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari rasa malas. Ya, malas beraktivitas, malas untuk beramal soleh, ya. Sehingga selama kita masih punya umur, masih kita bisa lakukan, ya. Dan semua itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib wallahu alam bisawab, ini saja yang bisa saya sampaikan. Taib, demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.